Halo teman-teman, selamat datang lagi di channel Dini Auto Detailing. Dan sekarang kita akan membahas tentang salon mesin pada mobil Honda Brio. Keluhan dari pemiliknya adalah bagian ruang mesin, dan memang sebelumnya pernah dibersihkan. Dan kondisi mesinnya pun juga setelah kita cek, ternyata mesin ini juga sempat dinaiki tikus atau hampir digerogoti oleh tikus. Dan ada beberapa bagian cover mesin yang sudah tergigit tikus. Proses yang pertama adalah proses engine detailing. Yang pertama kita bongkar terlebih dahulu bagian cover mesin dan juga beberapa sisi dari mesin ini agar jauh lebih bersih dan juga dapat menjangkau kotoran-kotoran yang letaknya di sela-sela sempit. Pada proses engine detailing ini, kita tutupi juga untuk bagian-bagian yang rawan seperti pengkabelan, kelistrikan, dan juga sensor yang terdapat pada bagian ruang mesin dengan plastik anti air. Untuk membersihkannya, kita menggunakan engine degreaser dari McWire untuk mengangkat kerak-kerak dan juga noda yang ada di dalam ruang mesinnya. Setelah selesai kita bersihkan menggunakan degreaser, lanjut ke proses pembersihan menggunakan high pressure cleaner dengan tekanan 40 bar saja. Dengan tekanan 40 bar ini dapat menghilangkan noda-noda cipratan oli di dalam ruang mesin. Selanjutnya kita bersihkan menggunakan sampo agar jauh lebih bersih dan juga mengangkat kotoran maupun sisa-sisa cairan pembersih yang ada di dalam ruang mesinnya. Lanjut ke proses pengeringannya sebelum mobil ini kita nyalakan. Tujuannya untuk menghilangkan sisa-sisa genangan air yang ada di dalam ruang mesinnya untuk menghindari dari terjadinya water hammer.
Kemudian kita dressing untuk mesinnya. Kita bersihkan menggunakan hyper dressing dari Meguiar. Tujuannya agar mesinnya terlihat bersih, segar, dan lebih kinclong seperti baru. Setelah melewati proses seharian dan seperti ini hasilnya, mesin mobil yang tadinya kusam sekarang menjadi lebih kinclong dan mengkilap, serta bau kotoran tikus sudah hilang. Mesin sekarang menjadi lebih bersih dan mengkilap. Terima kasih banyak kepada beliau pemilik mobil ini yang sudah datang jauh-jauh untuk mempercayakan pengerjaannya kepada kami. Semoga Anda puas dengan hasil yang kami berikan. Dan untuk pemirsa di rumah, terima kasih banyak telah menonton. Jangan lupa klik like, subscribe, dan nyalakan loncengnya. Dan see you next time.